Ya, kembali ke lapangan. Salah-salah poin sementara 2-2. Ancang-ancang dari Kazana. Angkat milik Zulfan. Umpan besar. Cembing! Nampaknya spek dari Disora Dian terlalu melebat saudara sehingga poin 3-2. Ancang-ancang nomor punggung 7 dari Kazana. Lakukan sudah servis. Pelan saja. Nampaknya termatan bola yang sangat sesuai sehingga poin menyamakan bukan 3-3. Ancang-ancang nomor punggung 7 lakukan sudah servis pelan saja. Angkat kembali libero, umpan cemis, bisa mereka saja angkat kembali, lob saja free ball, shoot. Nampaknya sangat rapat pertahanan dari Kazana saudara sehingga poin 4-3. Ancang-ancang libero yang dituju, umpan ke belakang, cemis, bisa mereka saja, shoot. Rapat banget, angkat kembali, umpan. Sehingga poin 5-3. 5-3 di set yang pertama saudara. Ancang-ancang nomor punggung 8, siapakah dia? Lakukan sudah servis, angkat kembali libero, umpan jam 7. Nampaknya supporters dari tadi siang, aduh gelap banget. Tetap semangat. Angkat kembali Arjuna, masih bisa makan. Umpan ke belakang. Nampaknya licin saudara-saudara. Jus! Kembali kumang. Kurang komunikasi di antara pemain dari Jatayu saudara. Masih poin untuk Kazana 6-4. Ancang-ancang lakukan service base. Kembali Zulfan. Nampaknya seorang Zulfan gagal dalam melakukan spek saudara sehingga poin meninggalkan 3 angka 7-4. Masih nomor punggung 9, ancang-ancang lakukan servis, 1, 2, 3. Siapa yang 7, angkat kembali libero, umpan ke belakang, cemis. Bisa belakang saja, angkat kembali, ya siapa yang nomor 7. Poin 5-7, ancang-ancang lawan servis, angkat kembali, umpan toser ke belakang, siapa itu? Cemis! Angkat kembali, Zulfan! Ya, poin sementara 6-7. Satu angka lagi untuk menyamakan kedudukan. Ancang-ancang nomor punggung 6, seorang quicker dari Jatayu, siapakah dia? Lakukan sudah servis, pelan saja. Nampaknya passing letter dari pemain Kazana saudara. Sehingga penyamakan 7-7. Masih nomor punggung 6, ancang-ancang lawan servis. 1-2 yang lakukan sudah, angkat kembali pemain belakang, umpan kembali ke
lapangan sementara poin sementara 8-7. Ancang angkat kembali Torajuna. Jolpen! Lagi-lagi seorang Zulpan mengeluarkan spek jedungnya saudara-saudara. Sehingga poin menyamakan kedudukan 8-8. Ancang-ancang terbung 3-8 servis. Nampaknya mental dari pemain Jatayu sudah mulai naik saudara-saudara. Poin meninggalkan satu angka 9-8. Masih terbung 3 ancang-ancang lakukan servis. Lakukan sudah, angkat teman di belakang, umpan toser, cembis. Sepuluh delapan poin sementara saudara-saudara. Masih lakukan servis pemain Jatayu. Lakukan sudah, angkat kembali. Ya, kembali ke lapangan poin sementara 9-10. Ancang-ancang lakukan servis pemain Kazana. Siapa yang tuju? Umpan cemis. Angkat kembali. Toser kasih yang enak. Penonton sangat ramai di sana, saudara-saudara. Poin sementara 11-11. Poin 13-12. Poin 13-14. Yo suara.
16-14. Poin 17-15. Banget. Lapangnya lunyu, awas lapangnya lunyu. Poin 19-19 sama 19. Poin 21-20.
poin, 23-22. Poin 23-23. Antang-antang seorang Zulfan, siapakah yang akan dituju? Lakukan sudah servis, pelan saja, angkat kembali, seorang Tosar. Cembis, bisa dibalikan saja, angkat kembali. Cus, kembalikan lagi. Cembis! Nampaknya smack menyerang menaik seorang libero. Sehingga poin 24-23. Satu angka lagi untuk menyelesaikan di game yang pertama ini di grand final Kejurda U15 antara Kazana melawan Jatayu. Ancang-ancang pemain Kazana nomor 24, siapakah yang akan dituju? Lakukan servis, pelan saja. Ah, kembali Tosar. Cus! Dan set pertama dimenangkan oleh Kazana. Kosong. Thank you.
4-3. Poin 4-5.
10, 11. Thank you.
18-19. Tujuh belas, sembilan belas. Sembilan belas. Dua puluh satu. Dua puluh dua. Ancang-ancang nomor 10, siapakah dia di sana? Lakukan sudah servis, pelan saja, kembali pemain ke sana. Umpan poin! Nampaknya, karya si Quick sempurna sejarah, sehingga poin menjadi 21-23. Ancang-ancang Quicker Dori pada Kazana. Lakukan sudah servis, pelan saja, angkat kembali. Umpan tosar, Arjuna! Sehingga poin 24-21. Satu angka lagi untuk menyelesaikan di game yang kedua ini dan menyamakan skor 1-1. Lagu sudah servis, angkat kembali pemain belakang. Servis bisa menekan saja. Umpan gol.
Poin 24-21 Ancan 09 Suara Gente. Tampaknya diakhiri oleh pemain Jatayu sehingga kedudukan skor 1-1 dan dilanjut untuk set yang ketiga.